Hai guys dan selamat datang. Selepas pelancaran peranti Xiaomi Mi 9 dan Mi 9 SE, mereka tidak mahu berhenti dengan pengeluaran siri peranti terbaru dengan kelahiran jenama Mi 9T. Jika anda seorang yang sukakan jenama peranti ini, mungkin sedang bertanya-tanya kenapa ianya begitu banyak. Sebagai permulaan, kata Xiaomi ini adalah untuk memastikan mereka adalah yang termurah di pasaran, penawaran malah harga sekalipun. Kelainan yang boleh saya katakan dari segi luaran adalah rekaannya kerana sekali pandang anda boleh tahu bahawa ini tidak diambil daripada Xiaomi Mi 9 sama sekali. Oleh itu, ini bukanlah satu rekaan yang boleh dikatakan sebagai copy-paste. Walaupun mempunyai rekaan api di dalam kaca, anda mungkin terpaksa melindunginya dengan menggunakan casing yang diberi. Tetapi kaca belakangnya dilindungi dengan Gorilla Glass 5, jadi sepatutnya tidak mendatangkan kerisauan apabila tidak memakai sebarang perlindungan. Perlu diingatkan, kaca tetap kaca yang mana sentiasa mempunyai peluang untuk pecah. Ramai juga yang mempersoal tentang keupayaan peranti yang menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 730 ini. Walaupun Xiaomi berkata ianya setara seperti Snapdragon Siri 800, apabila menggunakannya secara berterusan boleh dikatakan mampu untuk bersaing bersama Siri 800 tersebut. Contohnya, permainan yang dimainkan di sini adalah PUBG Mobile, Bandits ataupun Asphalt 9. Dapat memberi frame rate yang cukup dan anda mungkin tidak akan perasan chip pemprosesan yang digunakan jika tidak melihat spesifikasinya. Kepanasan chipnya pula tidak memberi sebarang isu, contohnya memainkan permainan PUBG secara berterusan malah pada setting yang cukup tinggi grafiknya. Menariknya juga, membuka permuah anda akan terus disetkan kepada setting grafik yang tinggi. Kebiasaannya apabila bermain permuah pada peranti dapat dijalankan dengan lancar, sememangnya segala sistem operasinya dapat dijalankan dengan baik. Seperti yang digunakan oleh Xiaomi Mi 9T ini adalah Android 9 Pie bersama antaramuka MIUI 10. Ianya memaparkan antaramuka yang ringkas, kemas dan cantik. Gesture yang diberikan juga agak jelas dan mudah. Apabila anda terbiasa dengannya, ia terasa amat sesuai untuk digunakan. Kelainan sedikit daripada jenama-jenama lain adalah bertukar aplikasi, anda hanya perlu swipe ke kiri atau ke kanan dan berhenti seketika dan ia akan keluar ikon aplikasi yang anda akan tukar tanpa perlu pergi kepada recent apps. Bercakap tentang prestasi lagi, ia didatangkan bersama memori dalaman sejenis UFS 2.0, menjadikannya membuka aplikasi dan melakukan sebarang aktiviti terasa begitu responsif dan cepat. Perlu diingatkan bahawa kebiasaannya chip kelas pertengahan didatangkan bersama memori sejenis eMMC sahaja, iaitu bacaan sehingga 200 MB/s read speed. Komponen ini amat penting bagi memastikan kelancaran segala aktiviti dan bukan dari segi perisian sahaja. Fungsi yang kami agak sukakan pada MIUI 10 ini adalah App Vault. Ia mungkin bunyi seperti perkara yang menyembunyikan aplikasi, tetapi lebih kepada shortcut untuk memudahkan pencarian ataupun info seperti kalender, shortcut lain dan sebagainya. Bukan itu sahaja, anda mungkin mahu sembunyikan beberapa perkara daripada rakan-rakan dan sebagainya. Dengan itu, second space bagi saya adalah penyelesaian yang baik. Jika tidak mahu rakan-rakan melihat apa yang saya cuba rahsiakan daripada mereka, ataupun jika anda ingin screenshot satu web page, apabila sudah menekan screenshot, tekan sahaja scroll untuk dapatkan hasil seperti ini. Dari segi penawaran skrinnya pula, gembira saya katakan bahawa Xiaomi Mi 9T dapat memberi kepuasan memaparkan imej yang baik dengan panel sejenis AMOLED daripada Samsung. Kena dengan permintaan orang ramai, malah kami sendiri pun walaupun ia hanya kelas pertengahan, Xiaomi memandang serius terhadapnya dengan saiz skrin cukup besar bersaiz 6.39 inci Full HD Plus tanpa sebarang takut yang mengganggu pemandangan. Sepanjang penggunaan bateri yang berkapasiti 4000 mAh, oleh kerana kebanyakan masa saya gunakan untuk menaik dan media sosial, jarang sekali mengambil gambar, saya juga tidak kisah dengan prestasi yang diberikan kerana ianya cukup bagus. Walaupun skor GPU-nya tidak setinggi kelas mercu. Baterinya dapat bertahan 6 jam penggunaan screen on time, masa mengecas pula bawah 2 jam ataupun lebih tepat 1 jam 50 minit bermula daripada 10%. Tidak lupa juga 3.5mm bicik audio kembali dan saya tidak pernah rasa segembira ini untuk membuat ulasan terhadap sesuatu peranti itu. Bukan kerana ia hanya memudahkan saya untuk mendengar lagu dengan cepat, malah tidak perlu saya ketetapan dan memilih sambungan audio yang sepatutnya kerana audio Bluetooth saya sendiri telah banyak disambungkan pada peranti lain agak menyukarkan saya sendiri. Jika anda perhatikan di bahagian atas peranti ini terdapatnya satu lampu notifikasi, tetapi ianya hanyalah lampu daripada kamera hadapan itu sendiri. Sebenarnya perkara ini agak menyenangkan, tetapi menyukarkan saya adalah ia berada di bahagian atas peranti yang mana agak sukar untuk dilihat. Beralih ke kamera, saya dapat katakan sebagai seorang pengguna Xiaomi Mi 9, hasilnya lebih kurang sama sahaja dengan cara Xiaomi memproses warna sedikit ke arah warm. Walaupun kedua-duanya menggunakan jumlah megapiksel yang sama, jenis sensor sedikit berlainan pada Mi 9T tidak menyokong 4K 60fps. Tidak mengapa kerana Xiaomi kebanyakannya tidak dapat menghasilkan warna 4K yang agak bagus.
lampu pada kamera hadapan ini harus saya katakan tidak sesuai untuk kegunaan biasa. Ianya kerana di waktu malam, jika saya ingin menyah kunci peranti, saya akan dibutakan dengan terutamanya lampu berwarna biru yang agak terang di waktu malam, dan saya belum jumpa lagi switch untuk menutup lampu ini. Bercakap tentang menyah kunci peranti, Xiaomi seperti tidak menyarankan anda untuk menggunakan imbasan wajah kerana anda perlu swipe ke atas dahulu baru dia akan aktifkan kamera hadapan. Ini kerana tempoh masa untuk menaik sepenuhnya agak lambat dan memaksa saya untuk gunakan pengimbas jap jari di bawah skrin seperti biasa. Namun seperti mana-mana pengimbas jap jari sejenis optical ataupun di bawah skrin, ada masa anda dapat menyah kunci dengan pantas dan ada kalanya tidak. Secara keseluruhannya, Xiaomi Mi 9T dapat memberi keputusan yang baik dari segala segi untuk peranti kelas pertengahan termasuk fungsi tambahan seperti coating P2i. Saya sebenarnya berminat untuk menguji lebih lanjut mengenai fungsi ini. Kemudian, walaupun prestasinya lebih kurang sama sahaja seperti peranti kelas mercu, GPU-nya masih tidak sehebat kelas yang lebih atas, yang lebih berkuasa. Saya rasakan Xiaomi Mi 9T ini dapat bersaing dan antara yang terbaik buat mereka yang mahukan kelancaran kelas mercu. Saya juga berharap lebih banyak peranti yang menggunakan cip pemprosesan kelas pertengahan seperti ini. Xiaomi Mi 9T dijual pada harga RM1,199 dengan pilihan warna biru, merah dan juga hitam. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.